Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share dan juga review Google Kamera untuk teman-teman semuanya. Google Kamera yang akan saya review kali ini adalah rilisan terbaru dari Hypercam ya, yaitu Hypercam versi 1.0. Adapun based on Gcam-nya adadalah Gcam Pixel 4 73018. Termasuk yang saya suka dari Gcam ini, dia sudah support cukup banyak device ya. Jadi device yang compatible dengan Gcam ini cukup banyak, di antaranya ada dari Asus cukup banyak di sini. Lalu ada LG, kemudian Lenovo, Motorola, OnePlus, kemudian Oppo, lalu ada juga dari Samsung, yaitu mulai Samsung Note 9 sampai A20s. Kemudian dari Xiaomi cukup banyak di sini. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian cek di deskripsi. Oke. Seperti apakah performa dari Gcam ini? Yuk langsung saja simak video ini sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Namun di sini terlebih dahulu akan saya uninstall biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install. Untuk APK-nya cukup kecil ya, yaitu 53,62 MB. Oke, langsung saja kita install. Untuk menginstal Gcam ini, pastikan HP kalian support ya, dan tentunya sudah teraktifkan kamera 2 api. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan ketika kalian selesai install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara kalian keluar. Setelah itu di Gcam-nya sini, kalian tekan lama, kemudian pilih info APL, lalu hapus data, kemudian hapus semua data dan kalian oke. Selanjutnya, buka lagi Gcam-nya. Kemudian ini izinkan semua ya. Oke, sampai di sini Gcam siap digunakan. Namun sebelum kita tes satu persatu fitur-fiturnya, terlebih dahulu kita coba masuk ke menu setelan. Oke, di Gcam ini cukup lengkap ya. Untuk settingannya di atas sendiri ada Lip Patcher. Di Lip Patcher sini kita bisa atur cukup banyak ya. Di antaranya ada sharpness atau ketajaman, kemudian denoise, saturasi dan lain-lain. Kemudian ke bawah ada pengaturan HDR Plus ya. Di sini untuk standarnya pakai 15. Lebih amannya pakai auto saja. Kemudian selanjutnya di bawah ada device model ya. Di sini bisa kalian atur untuk standarnya dia untuk kamera belakang pakai Pixel 4. Oke. Kemudian di bawahnya ada tone curve, lalu ada gamma curve. Selanjutnya di bawahnya ada AWB ya. Oke, di sini saya pakai pengaturan standar semua. Oke, kemudian ke bawah auxiliary kamera. Ini adalah untuk menampilkan kamera tambahan ya. Di sini karena saya pakai Redmi Note 8 dan sudah saya tes, yang work hanya kamera utama, kemudian depth dan juga wide ya. Untuk kamera makro atau lensa makronya nggak work di Redmi Note 8. Untuk di device yang lain silahkan kalian tes. Oke, kemudian ini adalah preset mode ya. Ini bisa kita atur di sini untuk ketika kita buka pertama kali, maka di sini bisa kita atur main telephoto atau wide. Di sini saya pakai main saja atau lensa utama. Kemudian ke bawah ya, ke bawah untuk maksimum screen brightness ini nggak usah diaktifkan karena boros baterai. Kemudian ada maksimum digital zoom. Oke, di sini mentok sampai 120 kali, teman-teman. Oke. Jadi untuk digital zoom-nya dia bisa sampai 120 kali. Oke, kemudian di more option fix ini untuk menampilkan 12 MP atau 48 MP. Kemudian ini untuk switch aperture, jadi aperture-nya bisa kita rubah ke 2.4 ya, f2.4. Untuk defaultnya dia f1.5.
Oke, kemudian ini bisa kita centang juga ya, so aperture button. Namun tadi setelah saya tes di Redmi Note 8 untuk aperture-nya dia nggak muncul di depan ya. Namun untuk di device yang lain silahkan kalian tes. Oke, kemudian di sini kontrol HDR Plus bisa kita centang. Lalu simpan selfie sebagai perhatiin juga bisa kita centang ya. Ini agar hasil foto tidak kebalik di mode selfie. Kemudian di menu lanjutan sini ini bisa kita centang ya. Kontrol RAW. Oke, kemudian simpan video efisien bisa kita centang. Oke, kemudian ke bawah di bagian foto. Untuk use third party gallery ini bisa kalian centang kalau kalian tidak mau menggunakan Google Photo, karena by default dia menggunakan galeri Google Photo. Oke, selanjutnya di bagian video untuk resolusi 4K ini bisa kalian centang ya. Ini untuk perekaman video dengan kualitas tertinggi yaitu 4K seperti ini. Kemudian untuk Gcam ini sudah support config ya teman-teman. Buat kalian yang mau menggunakan config, bisa nanti silakan kalian cek di deskripsi untuk config-nya, akan saya sertakan juga. Dan untuk save config-nya dia ada di folder Gcam config 7 ya, di memori internal untuk save config-nya seperti itu. Oke, sekalian saya praktekkan ya. Nah, buat kalian yang baru pertama kali install Gcam, kalian harus masuk ke menu save ini. Kemudian di save ini kalian kasih nama bebas ya. Kemudian kalian save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 7 yang ada di memori internal. Oke, buat kalian yang mau menggunakan config, bisa kalian lakukan copy config-nya terlebih dahulu. Kalian masuk ke file manager. Pastikan kalian sudah download untuk XML atau config-nya ya. Kemudian config yang sudah kalian download kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya kalian masuk ke folder Gcam ya. Oke, kemudian config 7 dan kalian tempel di dalam folder config 7. Oke. Kemudian buka lagi Gcam-nya ya. Setelah itu kalian lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini. Kemudian cari config yang barusan kita copy tadi. Oke, ini ya. Kemudian kalian restore. Caranya seperti itu. Namun di sini nggak saya restore ya, karena saya mempertahankan settingan yang barusan kita setting tadi. Oke. Saya cancel saja. Itu buat kalian yang mau restore config saja ya, caranya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita tes satu persatu fitur-fiturnya. Kita mulai dulu dari mode malam. Di mode malam sini untuk menu slider-nya seperti biasa ada Google AWB, kemudian RAW, lalu ada timer, fokus, astrofotografi, dan juga rasio. Oke, untuk yang pertama kita tes mode malam kondisi terang terlebih dahulu. Ini untuk astronya saya off-kan ya. Oke, seperti ini untuk mode malam kondisi terang. Dan untuk selanjutnya kita tes mode malam di outdoor. Oke, untuk tes mode malam sudah selesai. Selanjutnya beralih ke mode portrait.
Kita tes mode potret kamera belakang terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk mode potret kamera belakang. Kemudian potret kamera depan. Oke, seperti ini untuk mode potret kamera depan. Selanjutnya kamera utama. Kita tes untuk lensa utama terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini untuk lensa utama. Selanjutnya lensa wide. Oke, seperti ini untuk lensa wide-nya. Oke, ini perbedaannya, ini untuk lensa wide. Kemudian ini untuk lensa utama. Kemudian lensa depth. Oke, work ya untuk lensa depth-nya. Kemudian selanjutnya kita tes untuk zoom-nya yang tadi kita oke, work ya untuk 100 kali zoom. Lancar. Oke, ini 12 kali zoom. Seperti ini hasilnya. Masih bagus. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.